Iya kan biasa kalau libur kan nyempetin untuk ngerjain sesuatu yang lain yang nggak bisa kerjakan di hari biasa. Itu lebih penting. Kan mau berduaan di sini ya kan. Bertiga sama BBL. Yo, liburan. Kita nikmati hidup sama sini saya ngumut banget. Kan bukan BBL sama itu kakak aja. Papa kan kita sama papa. Di luar kota, Pak. Di luar kota pokoknya, Pak. Di mana kami? Di luar kota. Iya. Di mana? Di bilangnya mana? Kok kau yang kan? Apa hantau enggak kata-kata? Kasih minum. Kamu kenapa sih, Timin? Kamu gitu. Enggak apa-apa. Kamu ngelayat. Kakak tadi yang Timin. Yang tadi. Biar kelihatan kurus. Emang harusnya? Ngapain kamu kelihatan kurus kan kamu nggak ngembang badannya, cuma agak membuncit aja. Nah alhamdulillah nih guys ya, gue nyempetin untuk bisa meluangin waktu ya, gue sengaja nih sebelum kita honeymoon nih, gue refreshing lah, gue nyempetin waktu bisa bareng sama keluarga gue, karena kan tahu kan lagu dulu kan, keluarga cemara. Nah ini gue terapin nih kata-kata ini nih, lagu ini nih. Harta yang paling berharga adalah... Ayo coba, tahan. Ya keluarga. Keluarga buat dede itu segalanya. Jadi kalau berbicara dengan keluarga ya pokoknya gak bisa dibuat oleh apapun. Iya pak, dia lagi jalan sekarang. Iya udah, ntar saya tanya dulu ya. Iya udah, yuk mari pak. Terus kakak ada kerjaan sih? Terus? Iya, kakak mau lanjut jalan lagi. Kalau libur kan nyempetin untuk ngerjain sesuatu yang lain yang gak bisa gak kerjakan di hari biasa. Itu lebih penting. Makanya Dini pengen banget quality time sama kakak, sama Dinitel. Maksudnya ya udahlah gitu, kita ada waktu minimal sehari gitu buat bareng-bareng. Masa kakak gak ada waktu sih buat Dini? Full lah buat kamu ya. Yang kamu enggak lah, pegang di sini. Semua ini jadi, jangan di keadaannya. Udah, oke ya. Janji ya. Nenek dong harusnya gitu, kakak yang enggak boleh megang-megang. Berapa juta sehari ya, apa kan? Liburan. Kayaknya saling mat deh. Ya udah. Akhirnya dapat angin segar. Lintar. Lo ngapain buka kaca? Kata ibu angin segar. Kayak Lintar inisiatif. Dia kan senang. Kan Dede bilang akhirnya dapat angin segar. Lo ngerti gak istilah? Iya, Bang. Angin segar. Angin segar. Ngerti. Apa? Lintar ngerti, Bos. Makanya tadi Lintar inisiatif untuk Lintar buka kaca. Makanya angin tuh masuk semua. Udah aman semua. Yes.
Siap. Sayang, ya ampun sayang, ini kan cuma staycation sayang. Masa kamu bawa barang sebanyak ini sih, pakai troli segala. Kan kita repot dong sayang, kita cuma staycation berapa hari doang, 2 hari. Ya ampun. Aduh kakak, ini tuh berarti banget buat Dede sama Dewi R. Karena kapan lagi kan kakak mau liburan tanpa megang, tanpa ada kerjaan, tanpa ada yang mengganggu. Ya cuma ini udah over sayang, kebanyakan. Mending bawa seperlunya aja. Kita bukan liburan sampai sebulan, 2 bulan sayang. Bukan ya. Honeymoon juga, cuma staycation, jalan-jalan doang. Apa tadi kakak bilang cuma staycation? Enak aja, staycation buat Dede itu sangat berarti. Garis bawah dalam kurung besar. Udah, yang penting sekarang kakak udah siap. Udah tinggal jalan, nanti kita udah tinggal tumpang kaki. Ah, pokoknya udah tinggal cicing. Ya kan? Kapan lagi kan kita? Tos, bro. Jalan-jalan. Siap ya, jalan-jalan. Kata kakak katanya gak mau main-main handphone. Gak mau pegang-pegang handphone. Gak mau angkat telepon dari siapapun. Buat staycation kali ini, waktunya buat Dede aja. Gimana sih kok itu ada telepon? Itu harusnya dimatiin teleponnya. Nih, dia udah tahu berarti kalau misalkan ini. Dia mati handphonenya nggak nyambung teleponnya berarti kita lagi sibuk. Udah kan tahu Pak Ferry kalau kita lagi nggak mau nerima kerjaan dulu sekarang. Kenapa harus teleponin terus gitu loh? Kasih tahu deh nanti Pak Ferry. Jangan kayak gitu dong Pak. Ini kita lagi habisin waktu berdua, quality time namanya. Gak boleh diganggu, matiin handphonenya dua-duanya. Cepetan, gak boleh. Kasih sama si Lintar. Jual Lintar. Jual, gak penting. Semuanya? Iya. Ya tanya lagi lo semuanya. Udah, gak ada handphone lagi, aman. Udah, quality time. Oke? Okay. Itu dong. Iya, ntar juga aku Lintar akan nonton seharian Squid Game. Setelah pemakaian troli harap dikembali. Mau kemana nih? Apa ikut dong? Lah, boleh Papa ikut ya? Begitu ya. Kita nyampe disambut dengan hujan. Gimana sayang? Alhamdulillah. Ya Allah. Masa nyerap juga muka orang. Terima kasih loh. Ini baru nih bisa menghirup udara segar. Ini angin, iya. Angin alami nih. Bukan sembarang angin. Makanya. Emang angin yang sembarang itu angin yang apa? Nih, pokoknya ini kira-kira masuk angin ini. Semuanya buat baby L. Power baby L. Sayang, akhirnya ya jadi bisa ngerasain staycation sama kakak, sama baby. Tapi kok mirip ya? Kita kan mau berduaan staycation di sini ya kan. Bertiga sama baby L. Yo, ah, liburan. Kita pokoknya kita nikmati hidup sama sini saya ngumut makanya. Ah, kerja capek, kerja mulu. Kan bukan baby L sama itu, kakak aja. Kakak kan kita sama apa dong?